Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahiladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Laqad ja'at rusulu rabbina bilhaq wa nudu an tilkumul jannatu tustumuha bima kuntum ta'malun. Huwaladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liyudhirahu ala dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi amma ba'du. Ikhwatal Islam, ikhwatal iman, akhramanallahu wa iyyakum. Semoga Allah senantiasa memuliakan kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin, syukur kepada Allah tidak henti-hentinya atas limpahan nikmat Allah, nikmat Islam, iman kepada kita semuanya. Sampai saat ini kita masih diperkenankan untuk menetapi kebenaran, rujuk kepada kebenaran, dan semoga istiqomah dalam kebenaran Islam. Thayyib, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah, Afwan baru sempat membuat video lagi ini karena memang ada beberapa kesibukan. Dan setelah beberapa saat kita mengamati perkembangan, terutama minggu-minggu ini, banyak sekali perkembangan seputar hijrah atau perkembangan yang terjadi dalam Islam jamaah ya akhir-akhir ini, yang mungkin antum semua simak ya di channel-channel yang lain, yaitu ada beberapa kali peristiwa-peristiwa seperti peristiwa di Karawang, ya, peristiwa di Karawang, kemudian peristiwa di pembunuhan salah satu mubalig ya Islam jamaah, kemudian ada beberapa kemarin yang sempat viral juga, yaitu tentang doa khunut ya, doa khunut yang diijtihadkan atau diistimbatkan oleh pengurus keimaman Islam jamaah, intinya untuk mendoakan jelek kepada kami-kami ini yang berhijrah, yang apa itu sudah keluar dari Islam jamaah. Ma'asyiral muslimin, ini semua adalah bentuk dari takfir maupun apa itu aplikasi nyata dari kebencian mereka terhadap umat Islam ya, terutama kami yang hijrah. Jadi mereka menghalalkan segala cara ya, dan peristiwa seperti peristiwa Karawang itu adalah peristiwa percobaan pembunuhan ya, atau penganiayaan terhadap warga Islam jamaah yang sudah hijrah ya, sudah hijrah. Kemudian ini adalah aplikasi atau apa itu bentuk nyata akibat paham takfir, suka mengkafirkan, mudah menghalalkan darah orang yang di luar golongannya. Dan apa itu, ini adalah bentuk dari bibit-bibit radikalisme. Masyaallah muslimin, takfir adalah salah satu penyebab bentuknya munculnya radikalisme, karena mereka menghalalkan darah orang di luar golongannya. Nah, oleh karena itu bahaya takfir bukan hanya dari sisi dosa yang diancamkan kepadanya maupun kehidupan sosial kemasyarakatan yang di mana mereka menganggap orang lain itu adalah orang kafir yang layak dibunuh. Oke. Tadi Mas Hasan ngomong apa? Oh, yang keluar dari jamaah wajib dibunuh. Terus? Sebelum kesabaran dosa sama habis, anaknya buangin pulang. Oh gitu, ya udah nggak apa-apa, jangan nangis ya. Tahu dekat teman-teman. Sampai ngomongi. Iki digolek iki arep arti pateni iki. Sampe ngomongi Khalil sak kanca-kanca iki to. Iki seneng wong sing golek iki arep dipateni iki wong kuwi. Tenanan iki. Onane ndi-ndi wis lanjut dicel-cel iki. Kuwi gawean wis gak peduli wis. Kuwi to sing rong-rong ya kuwi, sing gawe heboh ya kuwi. Arep dipateni wong. Aku termasuk aku barang sarmaten. Ya, seperti di dalam
seperti kemarin yang masalah video Ana yang pernikahan di luar Islam jamaah. Coba kita lihat kalimatnya itu. Orang di luar jamaah itu adalah orang kafir, orang yang murtad, musuh Allah, ya. Ya, orang yang layak untuk tidak ditolong. Masal muslimin, kita sebagai umat Islam yang secara apa itu keseharian ya berusaha apa itu beribadah semaksimal mungkin kepada Allah, tetapi mereka menuduh kita adalah musuh Allah. Nah, ini adalah hal-hal yang sedikit kontradiksi dengan yang kita lakukan, bahwa kita senantiasa untuk beribadah fastabiqul khairat, tetapi di dalam Islam jamaah itu malah menyimpulkan bahwa kita adalah musuh Allah, orang kafir yang tidak perlu dikasihani dan lain sebagainya. Ini adalah bentuk dari takfiri. Tayib, pada kesempatan sore hari ini Ana menyapa kembali. Tentunya ini ada beberapa pertanyaan dari untuk khusus video-video Ana kali ini kami tujukan khususnya yang masyarakat umum yang belum mengenal Islam jamaah. Jadi ada beberapa pertanyaan yang masuk ke Ana yang mungkin menonton video Ana dan Ikhwah Hijrah yang lain di channel-channel yang lain, minta dijelaskan apa itu yang disebut Islam jamaah, ya Islam jamaah, kemudian ajarannya, mengapa banyak yang tertarik seperti itu. Jadi memang hal ini memang pertanyaan yang bagi antum semua sebagian mungkin pertanyaan yang sudah diketahui jawabannya, tetapi bagi mereka yang penyimak lain maupun ikhwah muslim lain yang memang benar-benar belum tahu, ya itu butuh kita kasih tahu, kita edukasi secara benar, dan sehingga mereka bisa nantinya di dalam kehidupan nyata menyaring, memfilter terhadap keberadaan aliran Islam jamaah ini. Karena aliran Islam jamaah ini memang sudah tersebar di seluruh pelosok Nusantara, ya. Bahkan beberapa di Islam jamaah itu sempat merantau ke luar negeri juga, mereka juga membawa Islam jamaah yang banyak ada di beberapa negara, antara lain Australia dan Malaysia, ya. Memang sudah ada di sana. Suriname, tapi sebagian sudah banyak yang berhijrah. Tayib, Ana ingin menyampaikan sedikit sejarah asal muasal dan siapa sih sebenarnya golongan Islam jamaah ini. Yang pertama adalah mungkin beberapa video yang lalu sudah kita jelaskan, ya. Yang pertama, Islam jamaah ini ajarannya dibawa oleh salah satu-satunya muasis, ya, dari Islam jamaah yang konon katanya adalah lulusan dari Darul Hadis di Mekah, yaitu beliau yang bernama Pak Haji Nur Hasan, nah, yang berasal dari salah satu desa di Kediri, Jawa Timur. Nah, Pak Kiai Nur Hasan ini adalah muasis dari Islam jamaah setelah beliau berguru di Mekah, ya, di Darul Hadis Mekah selama 10 tahun, kemudian beliau kembali ke Indonesia. Nah, wallah a'lam, paham yang dibawa dari Pak Nur Hasan ini yang pertama adalah mengedepankan paham imamah, yaitu satu-satunya umat Islam itu harus berbentuk jamaah, berimam, berbaiat, dan bertaat. Itulah yang dilakukan Bapak Imam Nur Hasan ini, Pak Haji Nur Hasan ini di Indonesia. Melihat di Indonesia itu katanya belum ada keimaman yang nyata, ya, keimaman yang nyata. Kemudian padahal pada tahun-tahun itu, ya, kalau kita lihat sejarah, bagi antum yang mungkin bisa membaca sejarah, dulu memang ada beberapa pergerakan, ya, kaitannya dengan pendirian negara Islam atau negara Islam khususnya, yaitu pergerakan seperti Kartosuwiryo, ya, kemudian pergerakan Wali Imam Al-Fatah.
itu beliau mendirikan seperti keimaman dengan cara terbuka, dengan cara mengajak kepada masyarakat umum dan menampakkan diri bahwa semoga di Indonesia ini bisa tercapai negara Islam. Tapi dengan sistem yang memang Allah sudah mengkodar di negara kita adalah negara demokrasi yang terdiri dari bermacam-macam suku bangsa dan dengan perbedaan keyakinan dan suku bangsa dan agama, memang sulit sekali rasanya untuk menjadikan di Indonesia ini adalah negara Islam. Tapi dengan adanya fenomena itu, makanya seperti Pak Nur Hasan itu pernah mencontohkan bahwa dia tidak meniru, ya tidak meniru yang dilakukan yang lain. Jadi kalau mereka, Pak Nur Hasan itu menganggap yang lain itu pergerakannya akan gagal, sehingga Pak Nur Hasan ini menciptakan pendirinya atau muasisnya ini mendirikan jamaah dengan cara sembunyi-sembunyi, ya dengan cara sembunyi-sembunyi dan tidak menampakkan pada khalayak umum. Apa kamuflase maupun apa itu bingkainya ataupun bajunya di luar, yaitu mereka menyerukan untuk mengaji, mengembalikan Islam dengan cara mengaji Quran hadis secara murni, mangkul mustad mutasil dan apa itu secara berjamaah, seperti itu. Jadi untuk detail secara berjamaah sendiri itu tentunya akan dijelaskan setelah ada pengikutnya tadi sudah intens ikut dalam Islam jamaah, dan lama-lama akan ada doktrin tentang imamah maupun keamilan di dalam Islam jamaah itu sendiri. Masyaallah muslimin, awalnya memang dibentuk atau pendirian Islam secara mereka berbaiat, ya karena memang tidak ada keimaman versi Pak Nur Hasan. Dia dibaiat oleh tiga orang, ya oleh dua orang, ya antara lain adalah keluarganya sendiri. Jadi mendeklarasikan dia sebagai imam dan diakui oleh hanya dua orang saja. Mungkin mencocoki dalil ya, yang layakhilu li salasatin, mungkin ya dipaskan seperti itu. Deklarasi menjadi imam ini tidak diketahui oleh umumnya umat Islam di Indonesia maupun ulama-ulama lain atau organisasi-organisasi Islam lain, bahkan masyarakat umum, karena baiatnya secara sembunyi-sembunyi. Saya adalah seorang fulan dari jamaah Islam jamaah, ya. Dalam jamaah ini diajarkan bahwasanya orang Islam di luar jamaah kami adalah kafir. Ini saya singgung tadi. Siapa sih yang tidak berbaiat kepada imam jamaah dianggap kafir. Kelompok ini membawakan hadis Rasulullah berbunyi, la islama illa bi jamaah, wa la jamaah illa bi imarah, wa la imarah illa bi ta'ah. Ya. Intinya mereka punya dalil. Ya. Ya kita bilang ini ngawur ya. Ya ini Rasulullah ini, kalaupun hadis ini sahih, maka ini maksudnya adalah kesempurnaan Islam adalah dengan taat kepada pemimpin. Bukan berarti kalau orang keluar dari kepemimpinan maka dia kafir ya. Nabi mengatakan man mata walaysa ala unukihi bai'ah famata mitatan jahiliyah. Barang siapa yang meninggal dan tidak punya bai'at, itu tidak taat kepada penguasa, tidak menganggap punya penguasa, maka dia matinya seperti mati orang jahiliyah. Bukan mati jahiliyah, mati kafir. Ini sebagian orang salah terjemah. Famata mitatan jahiliyah, itu maksudnya matinya seperti matinya orang jahiliyah. Kenapa? Orang jahiliyah dahulu mereka tidak punya pemimpin. Mereka hidup senang bebas, masing-masing jadi pemimpin sendiri, tidak mau, dan mereka bangga kalau bisa tidak dipimpin. Mereka bangga kalau bisa berperang keluar dari kekuasaan orang lain. Maka itu sifat jahiliyah. Di antaranya yang keluar dari bayat orang khawarij. Khawarij tidak dikafirkan. Khawarij yang benar-benar bukan cuma keluar dari kepimpinan Ali bin Abi Thalib, bahkan berperang, bahkan membunuh orang-orang, itu pun tidak dikafirkan oleh Ali bin Abi Thalib. Terus kita yang tidak bayat sama imamnya, kita dikafirkan. Imam mereka juga mana imamnya? Lantas pantas enggak jadi imam? Coba bayangkan kalau ada 5 imam, saya jadi imam, dia punya imam. Sekarang kalau saya jadi imam, berhak enggak? Mana adu-aduan saya dengan imam dia? Mana lebih hebat? Terus ada imam lagi ketiga, mana lebih hebat di antara kita yang berhak lebih jadi imam? Ada imam keempat, terus
Kalau begitu caranya rusak. Ini namanya bayat-bayat yang bid'ah, yang tidak pantas. Gimana membayat sama imam dia? Imam dia negaranya tidak punya. Negaranya sembunyi-sembunyi, ilmunya enggak ada. Ya. Mengkafir-kafirkan orang tidak bayat sama dia, dia saja kita tidak tahu. Imamnya mana? Kemudian surga dan neraka digantungkan kepada imam yang seperti ini. Ini jamaah bahlul seperti ini, hati-hati ya. Tinggalkan jamaah seperti ini, sesat dan menyesatkan. Ya. Gimana? Cuma tuh bayangkan satu dunia, surga dan nerakanya diikatkan dengan imam dia. Imam dia ini mana? Kita enggak ada yang kenal. Punya negara enggak? Punya polisi enggak? Kemudian kalau tidak bayat sama jadi orang kafir. Betapa piciknya pikiran mereka menganggap orang seperti gini, surga dan neraka bergantung kepada dia. Tidak bayat sama dia jadi orang kafir. Ya akhi, orang kita jutaan manusia tidak kenal dia. Coba tanya orang, kamu kenal enggak imamnya Islam jamaah? Enggak ada yang kenal. Kemudian kafir, kamu enggak bayat kafir, banyak orang kafir dong. Ini gimana sih? Alhamdulillah antum sudah keluar. Ini lagi sama ini. Ustaz, saya Najib dari Surabaya, ingin bertanya bagaimana pendapat Ustaz tentang bayat seorang? Jika kita tidak bayat kepada orang tersebut, maka kita dianggap kafir. Kafir-kafir gara-gara tidak bayat sama. Suruh dia bayat sama saya, kalau tidak bayat sama saya dia kafir. Saya kalau begitu kan gimana? Saya balik sekarang. Saya lebih berhak jadi imam daripada dia. Kalau tidak bayat sama saya dia kafir. Boleh enggak gitu? Nah, akhirnya imam banyak muncul. Ini yang bikin keributan di kaum muslimin. Mau bayat sama orang majhul enggak jelas. Kalau bayat itu apa? Waliul Amr tuh. Namanya Waliul Amr itu seorang yang menguasai urusan kaum muslimin. Dia ngurusin apa kita? Ngurusin lalu lintas enggak? Ngurusin haji juga enggak? Dia haji aja ikut travel. Terus ngurus apa? Menjadi Waliul Amr bayat gimana? Apa yang mau dibayat? Tentara enggak punya, polisi enggak punya. Terus apa? Pandemi membuat apa? Membelikan vaksin buat masyarakat. Terus kalau enggak bayat sama dia jadi kafir. Ente otak taruh di mana? Ya. Jadi mikir sedikit ya ikhwan. Toyib, itu tahun 41 kejadiannya. Kemudian di tahun sekitar tahun 55 ada dokumen-dokumen yang valid mengenai bayatnya Pak Nur Hasan kepada Wali Al-Fatah. Nanti kita coba lihat lampirannya di layar mungkin. Ini adalah bahwa Pak Nur Hasan ini juga sudah berbaiat. Ya, kalau berbaiat kepada Wali Al-Fatah yang pada saat itu sudah mempunyai pergerakan massa yang besar. Ya. Kemudian sejarah menunjukkan bahwa ternyata Pak Nur Hasan ini sebagai apa itu rokyah dari Wali Al-Fatah itu mencabut baiat dan mendirikan keimaman sendiri di daerah Jawa Timur. Karena mungkin merasa beliau mempunyai ilmu yang lebih tinggi maupun lulusan Mekah dan lain sebagainya. Baik, tentunya tidak sesuai ya dengan apa dalil yang biasa mereka pakai, hu bil bayatil awal fal awal ya. Bahkan di Indonesia itu sudah ada sebenarnya keamiran, tapi mereka lagi-lagi ya untuk mendeklarasikan mereka yang pertama dan lain sebagainya. Inilah yang dilakukan mereka untuk mengkelabui para anggota-anggotanya. Toyib, baru di tahun sekitar 60-an ya, 65 dan lain 65 ya. 60-an, di atas tahun 60-an pergerakan dari Pak Nur Hasan ini beserta murid-muridnya itu mendirik pertama kalinya itu melakukan beberapa kali melakukan pengajian, mereka mendirikan pengajian-pengajian terutama di daerah Burengan. Kemudian pada tahun 65 diadakan baiat massal. Konon katanya adalah baiat yang besar ya. Walaupun kenyataannya fakta hanya menunjukkan beberapa ratus orang, sekitar 400 sampai 500 orang murid-muridnya itu berbaiat kepada Pak Imam Nur Hasan ini. Pak Haji Nur Hasan ini. Kemudian patut kita jadikan pertanyaan juga, mengapa pada kalau memang Islam jamaah ini mementingkan sekali masalah imamah ya, menomorsatukan masalah beramir, berbaiat, bertaat. Sekitar tahun 41 baiat yang pertama sampai sekitar tahun 65 itu tidak ada baiat, baru tahun 65 itu ada baiat, padahal waktunya hampir 24 tahun ya, 23-24 tahun. Hal ini tentunya menjadi tanda tanya juga ya,
apa itu, mengapa dalam selang waktu yang sebegitu lama tidak terjadi pembaiatan, padahal menurut versi mereka itu baiat adalah yang utama, tidak halal hidupnya bagi orang yang tidak mempunyai amir dan atau tidak mempunyai apa itu tali baiat di lehernya. Itulah apa itu yang terjadi menurut sejarah. Kemudian apa itu untuk melancarkan dakwahnya, muasis dari Islam Jamaah ini bergabung dengan salah satu partai salah satu partai politik di Indonesia pada saat itu demi mensukseskan atau melancarkan kegiatan-kegiatannya, kemudian ikut melakukan mensukseskan salah satu partai politik, kemudian apa itu beliau berusaha untuk apa itu mengembangkan ajaran-ajaran ini. Tapi sampai akhirnya pada tahun 1971 ya. 71 memang pemerintahan sudah mulai menyoroti apa itu aliran Islam Jamaah ini, terbukti di dalam di tahun 1971 yaitu surat keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia tentang tentang Islam Jamaah, yaitu ada surat keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia nomor KIP 089 garis miring DA garis miring 10 garis miring 1971 tentang pelanggaran terhadap aliran-aliran darul hadis, jamaah Quran hadis, Islam jamaah yang bersifat berajaran serupa, ya. Nah, di sini sudah kita lihat ya. Yang pertama adalah membaca beberapa surat apa itu pertimbangan surat-surat yang berkaitannya tentang pergerakan ini. Kemudian menimbang, yang pertama adalah bahwa di dalam ajaran aliran darul hadis, jamaah Quran hadis, Islam jamaah, JPID dan lain-lain, organisasi yang sifatnya yang mempunyai sifat dan ajaran yang serupa adalah bertentangan dengan atau dapat mengacaukan ajaran Islam, dan bahwa di daerah tempat ada tersebut muncul menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban umum. Ya, thayyib. Itu yang menjadi pertimbangan kedua, bahwa setelah darul hadis dilarang oleh penguasa Jawa Timur karena dulu pernah dicekal juga di Jawa Timur, muncul di daerah-daerah lain karena ini adalah sebaran dari murid-murid Pak Nur Hasan ya. Daerah-daerah lain yang serupa dengan nama yang berlainan seperti Jamaah Quran Hadis, Islam Jamaah, JPID, Japernas dan lain-lain. Sedang tokoh-tokoh aliran itu mengaku membaiat Haji Nur Hasan di Kediri sebagai amir pusatnya. Nomor tiga adalah bahwa hampir semua daerah Darul Hadis muncul dengan nama-nama yang berlainan. Ya, sedang aliran-aliran ini selalu dibekukan atau dilarang oleh penguasa setempat, kecuali Japernas di Jakarta. Nomor empat, bahwa untuk memelihara keamanan kemurnian ajaran Islam dirasa perlu dikeluarkan pelarangan terhadap Darul Hadis, Jamaah Quran Hadis, Islam Jamaah, Yayasan Pendidikan Islam Jamaah, Pondok Pesantren Nasional dan lain-lain organisasi yang bersifat berajaran serupa di seluruh Indonesia. Kemudian memutuskan ya, memutuskan dan menetapkan, yang pertama adalah melarang aliran darul hadis, jamaah Quran hadis, Islam jamaah, yayasan pendidikan Islam jamaah, yayasan pondok pesantren nasional, Japernas dan aliran-aliran lainnya yang mempunyai sifat mempunyai ajaran serupa di seluruh wilayah Indonesia. Kedua, melarang semua ajaran aliran-aliran tersebut pada bab pertama dalam keputusan ini yang bertentangan dengan atau menodai ajaran-ajaran agama. Ketiga, surat keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan di Jakarta, yaitu tanggal 29 Oktober 1971, tertanda Jaksa Agung Republik Indonesia Sugiharto. Nah, itu adalah pelarangan pertama, yaitu yang pertama adalah
sebenarnya di apa itu daerah Jawa Timur sudah menimbulkan kegaduan ya pergerakan ini. Kemudian direspon oleh Jaksa Agung Pusat, dikeluarkan juga keputusan Jaksa Agung yang sifatnya adalah pembubaran maupun apa itu penonaktifan dari aktivitas kegiatan Islam Jamaah. Taib Ma'asyiral Muslimin, karena kelihaian dari beliau, dari mereka juga para tokoh-tokoh di Islam Jamaah, dan pintarnya mereka melakukan bitonah. Bitonah itu seperti apa, menipu begitu dengan apa itu, dengan berpura-pura baik ya dan lain sebagainya. Makanya banyak mereka memanfaatkan kondisi politis pada saat itu, juga kondisi negara yang memang belum stabil, untuk memperlancar kegiatan mereka. Antara lain mereka mengkamuflase dengan membentuk apa itu nama-nama yang baru, sehingga setelah Islam Jamaah dibubarkan, mereka mereinkarnasi menjadi Lemkari, mereinkarnasi dengan nama Yakari ya, agar mereka tidak apa itu pemerintah kesulitan untuk membendung ini. Sampai saat ini juga masih berdiri organisasi dengan nama salah satu yang mungkin antum sudah kenal semua, merupakan perwujudan reinkarnasi terakhir dari Islam Jamaah. Tetapi ajarannya tetap sama dari dulu sampai sekarang. Ana yang menyaksikan dari lahir sampai berhijrah beberapa tahun lalu, ajaran ini adalah sama. Sedangkan baju atau organisasi luar ini adalah hanya sarana untuk kamuflase atau sarana mengkelabui, baik itu pemerintah maupun otorisasi penguasa seperti di Indonesia dan otorisasi penegak hukum lainnya, bahwa seakan-akan ini adalah kamuflase saja dan demi kelancaran mereka untuk menjalankan organisasi. Sampai saat ini perkembangan mereka lumayan pesat ya, sehingga muncul di beberapa wilayah, semua wilayah tanah air. Baik, mungkin dengan perkembangan ini muncul juga surat Kejaksaan Agung Republik Indonesia tahun 2004 yang terkait Islam Jamaah, yaitu kita lihat di sini adalah surat Kejaksaan Agung Republik Indonesia nomor R194 D-5-3-2004. Sifatnya adalah rahasia. Yaitu aksi pengerusakan masjid ya, salah satu ormas ya, ini Kejaksaan Agung Pusat ya, distribusi seluruh wilayah kejaksaan ya. Ya, ini langsung menyebut organisasi, nanti kita samarkan ya. Baik, yang pertama adalah menunjuk laporan informasi khusus dari Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan tanggal 3 Februari 2004 nomor titik-titik. Perihal tersebut pada pokok surat bersama ini kita diberikan petunjuk sebagai berikut. Bahwa keberadaan organisasi ini sampai saat ini belum pernah ada pelarangannya, namun menjadi masalah namun yang menjadi masalah adalah adanya kegiatan organisasi ini yang menyebabkan ajaran yang dilarang, yaitu mirip dengan ajaran Darul Hadis Islam Jamaah, Quran Hadis, JPID Japenas, dan lain-lain yang sesuai dengan keputusan Jaksa Agung RI nomor 089 DA 10/71 tanggal 29 Oktober tahun 71 yang tadi kita sudah bacakan di awal. Kemudian dua, bahwa kejadian serupa tidak hanya terjadi di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan, tetapi juga kejaksaan di Banten, dan tidak menutup kemungkinan akan terjadi di daerah lain, yang sudah tentu akan menimbulkan keresahan, konflik sosial umat beragama dan mengganggu ketertiban. Baik, Ma'asyiral Muslimin, baru-baru ini juga ada di daerah, beberapa daerah, tentang penolakan tentang organisasi ini, seperti di daerah mana ya kemarin yang ada aksi penolakan, juga ada di Sleman, di dekat sini ya, di Sleman sini. Kemudian
Ya, banyak sekali penolakan-penolakan warga sebenarnya di kaitannya dengan pembangunan syarat ibadah dari organisasi ini, karena memang organisasi ini adalah terkesan eksklusif, ya, merasa benar sendiri dan tertutup bagi masyarakat lainnya. Ya, adapun mereka sangat pintar untuk berbudi luhur atau berpura-pura dengan sosialisasi mereka, ya, apa itu berpura baik terhadap masyarakat setempat dan lain sebagainya. Tapi alhamdulillah dengan edukasi-edukasi yang kami berikan ini, semoga semakin mengedukasi masyarakat pada umumnya untuk lebih waspada dengan organisasi ini. Tip ketiga, untuk menyelesaikan masalah tersebut diserahkan kepada tim Pakem daerah, yaitu 1. Melakukan pembinaan terpadu antara instansi terkait dan tokoh agama MUI setempat dengan memberikan kesadaran dan ajaran yang disebarluaskan adalah ajaran yang jelas-jelas dilarang sesuai keputusan Jaksa Agung tahun 71. Yaitu yang kedua, melakukan pelarangan kegiatan penyebaran ajaran yang dilarang dalam arti bukan organisasi ini, tetapi kegiatannya. Demikian untuk menjadi perhatian Jaksa Agung Republik Indonesia, Jaksa Agung Muda Intelijen Basir Arif Basrif Arif SHMH. Baik, itu adalah dua dokumen Kejaksaan Agung yang bukti bahwa ajaran Islam jamaah, apapun reinkarnasinya, apapun namanya, sudah sangat meresahkan pada masyarakat kita. Termasuk ini dilakukan untuk menghimbau MUI, ya, untuk mewaspadai, untuk membuat membentengi warga umat Islam berhati-hati dengan ajaran ini. Termasuk kami para mantan juga, Anda juga sudah sempat bermediasi dengan MUI Kabupaten setempat untuk menerangkan bahwa ajaran-ajaran kesesatan yang di dalam Islam jamaah. Coba kita lihat video ini. Jadi saya itu menerima agama seperti ini, itu agama seperti agama warisan. Warisan orang tua, keluarga saya juga masih di RI. Sampai saat ini, keluarga besar saya masih di RI semua. Dan alhamdulillah, ya, mungkin nanti gelombang hijrah ini akan kami ceritakan sedikit, ya. Kemudian di samping saya ini Pak Wawan ini dulu juga mantan, istilahnya kalau di RI itu ada kelompok-kelompok pengajian. Tayyib, itu adalah aktivitas-aktivitas kami. Di samping itu kami juga aktif dalam mengedukasi masyarakat maupun tokoh-tokoh yang lain agar semakin tahu tentang kesesatan dan ajaran di dalam Islam jamaah. Masul muslimin, yang perlu kita tambahkan sedikit di sini bahwasanya mengapa banyak sekali masyarakat yang tertarik, ya, di dalam untuk mengkaji di dalam Islam jamaah ini. Yang pertama adalah pengaruh dari sifat budi luhur dari warga-warganya, yaitu berpura-pura baik, ya, untuk menggabui yang ada di luar untuk merekrut menjadi anggota. Rata-rata mereka adalah diiming-imingi, yaitu di mana mereka akan ditunjukkan di mana pengajian yang seperti pengajian yang murni, begitu, ya, pengajian yang mempelajari betul Al-Qur'an, kembali kepada Al-Qur'an dan Al-Hadis secara murni dan konsekuen, ya. Mereka menunjukkan bahwa ngajinya kita adalah mengkaji dengan makna perkata, ya, sehingga hal-hal seperti ini kadang orang awam yang belum pernah mungkin melihat ini sebelumnya, cara metode mengkaji seperti ini terpesona dan menganggap ini adalah mengaji dengan dengan murni, dengan bagus, memaknai Al-Qur'an dengan perkata, memaknai Al-Hadis dengan perkata, seakan-akan mereka akan tahu betul makna dalam Al-Quran maupun Al-Hadis. Bahkan kalau kita lihat banyak sekali pesantren-pesantren yang sudah menerapkan metode ini, tetapi karena mereka terhanyut dengan situasi, mungkin dalam kondisi juga dan kondisi lingkungan ataupun efek dari pertemanan, sehingga
banyak juga mereka yang hanyut maupun ikut dalam terperangkap dalam aliran ini. Masalah muslimin, dengan hal itu tentunya dengan edukasi-edukasi seperti ini kita harapkan apa itu membentengi masyarakat yang ada di luar, jangan sampai masuk di dalam ajaran ini. Karena begitu kita sudah masuk, kita lihat contoh salah satu cuplikan pengajiannya seperti ini. Fa'innahu man faraja minal jama'ah ida syibari fa'kode khol'a tiba ketol Islam min honudi illa ayu roji. Berarti siapa yang merusak di keluar jama'ah, merusak jama'ah, tidak mau mengerjakan dua perkara tadi, haji amal milah sama jama'ah to'at, maka sungguh-sungguh telah lepas tali Islam dari lehernya. Nah, itu adalah pengajian yang coba kita lihat ya, itu pengajian yang makna sorokan seperti itu mereka pahami tidak sesuai dengan tafsir, tidak menggunakan syarah, yang ada adalah doktrin. Yang ada adalah doktrin, dan doktrin-doktrin seperti ini yang terus digempurkan kepada pemeluk Islam jamaah sehingga mereka timbul sifat eksklusivitas maupun fanatik buta ya terhadap golongan ini. Sungguh ini hal yang perlu kita bentengi bersama. Sekilas itu ya ma'asyiral muslimin yang bisa ana ceritakan mengenai golongan ini. Intinya memang kita harus banyak mengedukasi masyarakat mengenai bahaya dan apa itu hal-hal yang mungkin timbul dari efek dari aktivitas maupun apa itu eksklusivitas dari golongan ini. Mungkin ada akan kita sambung lagi di acara apa itu penjelasan-penjelasan berikutnya yang lebih mendetail, dan ini hanya sifatnya adalah overview secara umum terhadap mereka yang di dalam masih belum tahu mengenal Islam jamaah. Perlu diketahui bahwa Islam jamaah ini sekarang sudah bereinkarnasi menjadi salah satu ormas. Ya, salah satu ormas yang cukup besar dan mereka mempunyai infrastruktur yang banyak dengan penggalangan dana, ya penggalangan dana yang cukup kuat karena mereka menerapkan sistem apa itu penarikan dana ya yang berkedok syariah ya kepada para anggotanya, sehingga mereka mempunyai suatu kemampuan finansial yang cukup memadahi di dalam internal golongan ini. Seluruh muslimin, hal-hal yang seperti ini harus kita terus kembul-kembulkan agar masyarakat di luar semakin tahu, semakin paham. Apapun bentuk kamuflase mereka, bitonah mereka, apa itu atau penjelmaan mereka yang akan membahagiakan dengan akidah-akidah Islam yang lurus. Kami adalah korban yang dulunya adalah korban dari golongan ini dan sudah mengetahui kesesatannya. Mungkin bisa dilihat di video-video ana sebelumnya yang banyak sekali sudah kita kupas. Mungkin itu pada kesempatan sore hari ini, sedikit overview maupun gambaran secara umum saja terhadap organisasi ini. Semoga kurang lebihnya memberi manfaat informasi kepada kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.